Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Jadi di video kali ini, seperti biasa, kita akan coba untuk main game Naruto Storm Revolution mod lagi. Dan di video kali ini kita bakal coba review mod Overpower dari Sasuke The Last ya. Cuman di sini Sasuke The Last-nya rambutnya tidak memakai sorban, guys. Ini cuma ditambahin baju doang ya. Cuman ya udahlah, it's okay. Kita bakal coba aja langsung basic attack yang pertama seperti ini, cuy. Dan ini modnya lumayan sih. Untuk move pertama lumayan ya. Dan masih seperti ini, guys. Oke, seriusan ini lumayan bagus ini hitungannya ya. Aduh, mentok ininya terlalu jauh, coy. Kita cobain basic attack atasnya seperti ini. Wah, gila. Wah, tapi wait. Agak aneh tadi tuh kalau gue perhatiin, guys, basic attack atasnya. Udah ke atas langsung di ke bawahin lagi ya. Gila, lumayan nih juga ya. Gue kira tadi bakal bisa di airtag, guys. Ternyata nggak bisa ya. Ini airtag kan ya, sekalian. Buset. Rusuh banget sih airtag-nya. Lagi. Dikasih katon, disentri-sentri-sentri-sentri, langsung dikasih katon lagi, coy. Buset. Kemudian ini adalah basic attack bawahnya. Gila, bagus ya motnya ya. Wah. Itu dong, dicidori dua kali dong. Kemudian basic attack kiri atau kanannya seperti ini. Bagus ya. Dar. Ya, lumayan. Kemudian skill grab-nya. Wah, grab-nya bikin ametrasu di sekitar kita ya. Coba ulang. Oh ya, benar, guys. Ametrasu di sekitar kita. Kemudian untuk tilt-nya. Wait. Kok agak aneh ya? Oh, dia ngasih elemen listrik gitu, coy, di sekitarnya. Kemudian cakra. Di shuriken. Wah, gila, shurikennya full listrik, guys. Wah, bagus banget, cir. Bagus banget, coy. Seriusan. Ini mod Sasuke paling bagus yang pernah gue mainin, guys. Yang versi jelas ya. Ini shuriken bawah, by the way. Wah, bagus sih. Seriusan, bagus banget, guys. Gue nggak bohong. Ini shuriken atasnya. Gue suka nih gaya-gaya gini ya, yang dia teleport-teleport gini, cok. Gila. Lebih bagus ini ya moveset dari shuriken, guys, daripada moveset dari pukulan biasa. Ini shuriken kiri atau kanan. Gue suka banget yang ini nih, yang dia teleport-teleport. Gila. Itu nge-spam apaan, guys? Nge-spam listrik-listrik gitu ya. Parah, men. Cakra shurikennya seperti apa? Cakra shurikennya jadi panjang ya. Kalau di udara, sama aja ternyata ya. Kemudian skill satunya, guys. Kita cobain ya. Skill satunya katon. Kalau udah ditahan. Wah. Skill satunya kalau misalkan ditahan, dia bakal teleport dan langsung chidori dicampur ametrasu, guys. Bagus ya. Skill atasnya juga lumayan GG juga, guys. Ditahan coba. Oh, sama aja ternyata. Kemudian skill bawahnya. Oke. Dan katonnya itu muter-muter, jir. Aneh ya. Kalau nggak bisa ditahan, guys. Nggak bisa ditahan skill lah. Coba kalau skill kiri atau kanan lah. Ametrasu ya. Kalau ditahan, sama aja ternyata. Kemudian di udara bisa nggak? Oke, bisa ya. Oh, bagus ini, anjir. Bagus ya, kita bakal coba langsung awaken aja, guys, kalau gitu. Apakah dengan awaken ini ada yang berubah? Kayaknya sih nggak ada ya, bakal sama semua, guys. Dah, musuhnya kabur, jir. Bisa lolos gitu, guys, musuhnya tadi. Oh iya, masih sama, guys, nggak ada ini ya, nggak ada bedanya ya. Nggak ada bedanya. Oke, masih sama. Kita bakal coba langsung ke turnamen aja dah kalau gitu ya. Dan semoga aja nggak nge-crash, guys. Soalnya tadi gue sempet nge-crash sekali ya. Oke, dan gue udah masuk ke dalam turnamennya. Kita bakal langsung pilih saja di sini Sasuke-nya. Kemudian kita menggunakan Ultimate Jutsu Type deh. Karena weaken-nya sebenarnya sama aja ya. Musuh juga pengen lawan si Tobi. Kemudian si ini, Itachi. Sisanya kita random aja lah ya. Kelamaan. Ayo, ada Naruto juga, guys. Anjing, kuat-kuat semua, guys, kecuali Tenten, cok. Kecuali Tenten, teman-teman. Semoga kita final bisa ketemu si Naruto ya.
Semoga kita final ketemu dia, guys. Buset, Tobi ini ya. Tobi mah masih inilah ya, masih gampang guys, masih bisa. Tapi kita takutnya ini ya, gitu-gitu kalah anjir. Nah, gue tetap suka sama ini sih. Cuman memang untuk attack-nya tuh lu ini ya, apa animasi lama guys. Yang gunain shuriken tadi. Cuman bagus jir. Kita DS dulu. Tuh kelamaan ya itunya. Jadi gampang ke hit musuh duluan. Jadi kalau misalkan ini harus dari jarak jauh banget coy. Gue juga suka sama basic attack-nya ya, bagus. Aduh, bocah nahan-nahan mulu, jir. Gue pengen nyerang lu, bang. Nice. Ini gue suka banget nih. Bagus, jir. Seriusan, kayaknya ini mau Sasuke paling bagus yang pernah gue mainin deh. Terlepas ini ya, apa namanya, nggak terlalu overpower banget, tapi ini bagus coy animasinya. Ah, anjir, malah gue ini pukulin, guys. Gara-gara efek shuriken ini nih, move-nya jadi lama banget, cok. Lu tahan deh tuh Katon, gue tuh ngincer Katona ya. Gila OP banget coy Katona. Gila nih seriusan OP banget coy. OP banget. Wait. Ah malah kena skill grapple lagi. Angin puyuhnya masih ini ya, masih terbang-terbangan guys. Kita combo-comboinnya di sini, walaupun dia masih bisa nahan-nahan, makan tuh Katon. Tuh lu tahan tuh listrik-listrik gua tuh ya. Gak kena lagi. Ah gua ultimate juga nih bocah. Gak kena guys ultimate tuh. Ultimate tuh gak kena jir. Kena. Wah. Please jangan kalah. Jangan kalah please. Anjir sumpah cowok deg-degan banget ini game. Soalnya cuma satu ronde doang guys. Gue kalau kalah ini sangat memalukan cuy. Kalau kalah sangat memalukan guys. Jangan sampai kita kalah cok. Ah ngeri banget cok. Gue pengen nyobain ini lagi sih sebenarnya, moveset yang shurikena tadi ya, karena bagus banget. Cuman masalahnya pergerakannya tuh agak lama guys. Jadi agak-agak susah gitu dia. Oke, Itachi lawan Naruto. Naruto dong. Oke, Itachi guys. Yaudahlah kita bakal lawan si Itachi di sini ya. Ketemu abang sendiri coy. Jiraiya lawan A, menang Jiraiya. Meiterumi lawan Tenten, please menang Mei dong. Menang Meiterumi dong secara logika ya. Oke, nice. Rocho-nya udah disingkirin guys. Kita bertemu dengan abang sendiri nih ya. Kita bertemu dengan abang sendiri bos. Gue bakal coba ini deh sebisa mungkin gunain moveset shuriken lagi karena emang bagus banget animasi gue suka ya. Coba kita majuin dulu di sini pelan-pelan. Wah ngeselin si burung gagak ya guys. Paling enak sih habisin dulu nih kuning-kuning dia ya yang buat kaburnya. Soalnya agak susah kalau misalkan ini tuh kan. Chiori Nagashi. Kan dia masih bisa kabur. Kena. Ih masih bisa nahan ya, ngeselin banget jir. Masih kena pusingan Nagis. Mati gua kena ultimate. Udah gak bisa kabur, pusing di ultimate. Oke guys, ini gue serius dulu ya. Harus serius dulu teman-teman. Karena ini kita kalau misalkan gunain moveset shuriken, yang ada kita kalah cowok. Soalnya pergerakannya lama banget. Kena lagi anjir, untung dia cabut. Oke nice, untung dia cabut guys. Wah anjir sih di game. Musuhnya lebih ngeselin dari Storm 4 guys. Tuh lu tahan deh tuh Metrasu gua tuh kalau bisa tuh ya. Sekali lagi nih kalau bisa lu tahan tuh. Mampus Katona ngincer lu bos, gak bisa kabur lu kemana-mana lu ya. Boom. Itu cara paling curang guys. Cara paling curang adalah menggunakan Katon tadi. Gue jadi penasaran sama ultimate jir. Coba kita ultimate gimana sih. Ih gak kena. Nice kena nih ya. Oh ultimate Metrasu gitu doang. Gue kirain bakal ngapain guys.
Wait. Mampus lu, ke stun lu ya. Kita bikin jebakan dulu guys di sini biar aman. Ini orang mati lah deh, percaya gak? Mati langsung. Cara paling aman menggunakan Sasuke ini adalah kalau misalkan udah takut kalah ya, gunain skill Katona anjir. Soalnya Katona ngincer, cok. Jadi kalau misalkan Katona banyak terus dia kabur ke arah kita, itu Katona masih tetap ngejar, guys. Jadi sangat diuntungkan ya. Cuman memang terlalu ini sih, terlalu curang jatuhnya ya, karena si Katona ini benar-benar ngejar anjir. Oke, terakhir nih ya, Jiraiya lawan si Meiterumi. Kita lawan si Meiterumi ternyata. Ini ya, reuni lagi guys. Setelah bertemu di 5KG Summit, kita bertemu lagi di The Last. Tapi sayang untuk si Sasuke-nya enggak pakai sorban, teman-teman. Cuman ini ya rambutnya di kayak versi Shippuden kayak biasa, cok. Oke, gue bakal coba deh gunain shuriken ya. Masa cobainnya cuma di practice doang? Karena susah banget jir gunainnya. Animasi itu lama banget, guys. Ah, tuh kan sekalinya karena dia malah ini. Turu jir. Ntar ya, gue abisin dulu nih yang dia buat kabur-kaburnya. Gue gak usah kabur lagi. Santuy. Tometrasu tuh lu hindarin. Kalau itu bisa di... Ah, pinter banget jir musuhnya. Sini lu. Tuh, ih kalah cepet guys kalau gunain shuriken ginian ya. Nice, jangan kabur please. Ah, kabur guys. Kita mundur dulu, jaga jarak. Jaga jarak guys, karena bahaya banget ini. Nah, kalau kayak gini kayak boleh nih ya. Please kena. Aduh. Ya dia mah kabur lagi nih guys. Ah susah banget teman-teman. Seriusnya udah gunain cakra suri. Apa? Moveset cakra susah banget, cok. Animasinya lama banget. Gue gak bisa ini. Gak bisa ngehit duluan jadinya. Ya slow-slow. Kita kasih satu dulu di sini. Wah tuh kalau kena bahaya tuh. Wait. Jangan sampai kalah dong. Ya, sumpah cepet banget jir. Padahal gue udah teleport ya. Kenapa dia bisa tahu gitu loh? Dan bisa bangun lagi udah gue jatohin tadi make ledakan guys. Wah gila mati konyol sini gue. Percaya gak guys gue bisa comeback? Percaya gak gue bisa comeback coy? Sumpah kalah kah gue di sini guys? Tuh lu tahan tuh katon gue tuh kalau bisa tuh ya. Ya katon gue anjir kena shuriken cok. Cabut lu. Bentar. Ngeri banget cuy. Pecah dong. Jir gak pecah guys. Masih bisa ngindarin dia. Please menang. Gue duluan ini. Mampus lu kena combo lu di sini ya. Jir gue mati cok. Darah tebal amat guys ini karakter. Kita bikin jebakan dulu di sini. Ih, untung aja ini menang nih guys. Menang nih ya. Anjir gunain cara curang, cok. Gunain cara curang ya. Dan oke teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silahkan like. Kalau nggak suka silahkan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.